Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para teman-teman subscriber dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan channel Kabar Selebritis. Channel yang selalu mengupas berita-berita terupdate dari para selebritis Indonesia dan dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita yang sedang viral. Berita ini datangnya dari penyanyi gambus yaitu Nisa Sabian. Akhir-akhir ini Nisa Sabian sedang disorot oleh para netizen. Nisa Sabian yang dulu dipuji-puji kini berubah menjadi hinaan warganet. Setelah rumor perselingkuhannya dengan Ayu Sabian, kini penyanyi gambus ini sering mendapatkan kecaman, bulian dan ejekan dari para fansnya. Kini banyak yang mengatakan bahwa Nisa Sabianlah yang telah merusak rumah tangga Ayus dan Riri Virus hingga mereka sampai bercerai. Para fansnya pun banyak yang berubah menjadi benci kepada Nisa Sabian lantaran dia diketahui berselingkuh dengan Ayus. Kini banyak warga net yang menghina Nisa Sabian. Ada yang mengatakan Nisa pelakor, ada juga yang menatakan muka tebal dan lain-lain. Lalu bagaimana Nisa Sabian menanggapi semua itu? Kalau kalian mau tahu silakan saja simak video ini sampai selesai. Tapi saya ingatkan dulu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu channel ini. Supaya kalian tidak ketinggalan tentang berita-berita yang sedang viral dari para selebritis Indonesia dan dunia. Penyanyi Nisa Sabian terus menuai kontroversi dari gosip hubungan asmara yang mengakibatkan rumah tangga Ayus dan istri harus bercerai. Baru-baru ini, Nisa tampak tampil kembali di atas panggung untuk menghibur penggemarnya. Dalam sebuah video yang beredar, tampak Nisa Sabian tiba-tiba disoraki penonton. Alih-alih mendapat sambutan menyenangkan, dia malah dibuat kecewa dengan reaksi penonton. Aba-aba ajakan Nisa Sabian malah disoraki negatif penonton. Penonton juga menolak mengikuti ajakannya untuk bernyanyi. Meskipun kecewa dengan tanggapan negatif penonton, ia tetap menanggapinya secara profesional dan melanjutkan penampilannya. Tak bisa dipungkiri, kabar kedekatannya dengan Ayu Sabian yang merupakan mantan suami Riri Virus membuat publik geram pada penyanyi muda ini. Video Nisa Sabian yang disoraki penonton tersebut menjadi viral dan malah mendapat komentar pedas netizen. Ada yang mengatakan jika Nisa Sabian sok asyik, ada pula yang mengatakan jika dahulu dirinya dipuja karena karya, namun kini dihujat karena kesalahannya. Melansir hop.it tanda hubung jaringan suara.com, Nisa Sabian dan grup musiknya terus saja mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Setelah perceraian, Riri Virus harus hidup sebagai single parent. Ayu Sabian dan Riri Virus akhirnya resmi bercerai pada Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021 lalu. Di Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah sebelumnya tudingan perselingkuhan Ayus dan Nisa santer diberitakan media. Meskipun demikian nampaknya Nisa Sabian masih enggan memberikan keterangan terkait isu yang beredar tersebut. Yang mengakibatkan publik semakin percaya jika memang Nisa Sabian dan Ayu Sabian memiliki hubungan asmara yang ditudingkan.